Umi kembali ke Indonesia setelah lulus menyelesaikan kuliahnya di London. Mengapresiasi kelulusannya, Irwan Musri memberikan hadiah jam tangan mewah ke El Rumi. Irwan Musri memberikan langsung hadiah tersebut ke El Rumi yang baru lulus menempuh kuliah jurusan Business Management. Congratulations, son. Sangat bagus dengan hasil sekolahmu dan ini baru awal dari permulaan. Dan saya berharap kamu sukses. Terima kasih, Daddy, ucap El Rumi semringah. Irwan Musri pun terlihat menggoda El Rumi yang masih memakai jam tangan lama yang didapatkannya gratis dari Al Ghazali. Maya Estianti menjelaskan jam tangan yang dipakai El saat itu adalah pemberian Al Ghazali. Saya harap kamu suka, daripada kamu pakai jam yang itu. Siapa yang ngajarin kamu pakai jam tangan itu? Saya tidak pernah memberikan kamu jam tangan itu, goda Irwan Musri. Melihat hadiah yang diberikan Irwan, El Rumi mengucapkan terima kasih dan memeluknya. Thank you, Daddy, ya. I love you, ucap El Rumi. God bless you. I love you more and more, balas Irwan Musri. Saat dibuka, El Rumi mendapatkan jam tangan merek Tag Heuer Carrera Calibre 16 berwarna biru. Dilihat dari laman resmi In Time, jam tangan klasik tersebut didesain dan cocok untuk mereka yang gemar dengan balapan. Tidak berhenti di situ, El Rumi yang baru berulang tahun ke-22 pada 30 Mei 2021 mengungkapkan kembali akan mendapat hadiah dari sang ayah sambung. Tidak hanya dari Irwan Musri, El Rumi juga mendapatkan hadiah dari Ahmad Dhani untuk hari ulang tahunnya itu. Kalau Daddy ngasihnya fisik barang, kalau ayah aku lagi minta studio untuk ruang kerja. Kata El Rumi saat ditemui di gedung Transmedia Jakarta Selatan. El Rumi dan Al Ghazali saat ini memang masih tinggal bersama dengan Ahmad Dhani. El Rumi menjelaskan berbeda dengan Irwan Musri, Ahmad Dhani lebih suka memberikan hadiah yang menunjang dirinya untuk berkarya. Sedangkan Irwan Musri suka memberikan hadiah berupa barang bermerek. Terlebih, El Rumi termasuk anak yang jarang membeli barang. Kalau ayah ngasih fasilitas di rumah, kalau Daddy kasih fasilitas yang aksesoris, jelasnya. Sabtu atau Minggu ini aku mau ke rumah Daddy mau ngambil hadiah lagi, tungkas El Rumi.